Salam jurnalisme untuk seluruh warga Universitas Andalas. Komplek Gor Haji Agus Salim tidak hanya digunakan untuk keluarga semata, namun juga dimanfaatkan oleh komunitas-komunitas yang ingin unjuk diri, seperti komunitas yang ada di belakang saya saat ini. Selain digunakan sebagai sarana berolahraga, berbagai komunitas kerap melakukan kegiatan di Gor Haji Agus Salim, seperti yang dilakukan oleh Corolla Twin Cup Owners Club yang memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan mengadakan kegiatan bakti sosial berupa donor darah dan cek kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah stok darah di instansi transfusi darah dan juga sebagai ajang perkenalan komunitas ini kepada masyarakat umum. Kegiatan di sini bakti sosial donor darah, yang selain donor darah kami juga menyiapkan cek kolesterol, cek kadar lemak dalam tubuh, cek gula darah. Kami memilih di GOR karena di GOR ini pertama tempat umum, yang kedua kalau hari Minggu itu ramai biasanya kan. Dengan adanya komunitas ini, akhir pekan Anda akan lebih bermanfaat bukan? Selama berakhir pekan, saya Penelitian dan tim dari Padang Sumatera Barat melaporkan untuk Genta Adalah.